Andik Firmansyah hingga kini masih berlatih di Surabaya. Ia membatalkan keberangkatannya ke Malaysia pada tanggal 5 April lalu karena masih terlalu lama jika harus menunggu ada kepastian bermain bersama Selangor FA. Untuk mengisi kekosongan waktu sebelum bertolak ke negeri jiran, Andik Firmansyah memilih berlatih bersama rekan-rekannya sesama pemain asal Surabaya. Biasanya, Andik dan kawan-kawan berlatih di lapangan Institut Teknologi Surabaya. Andik mengaku setelah sembuh dari cedera dan mulai berlatih, kondisi fisiknya semakin baik. Bahkan ia merasa jauh lebih bugar ketimbang sebelum cedera PCL yang ia alami ketika membela timnas di leg pertama final Piala AFF 2016. Saya jauh lebih bugar dan kuat setelah cedera ini karena saya terus berlatih sepak bola dan rutin berlatih di pusat kebugaran. Beberapa otot di bagian tubuh saya yang selama ini kurang maksimal, kini semakin bagus, tuturnya. Dalam kesempatan sama, Andik membantah kabar dirinya akan berlatih bersama Persebaya Surabaya. Bantahan juga disampaikan Direktur Tim Persebaya, Chandra Wahyudi. Kedua menyatakan hal itu hanya kabar belaka karena hingga kini mereka belum mendapat informasi mengenai hal ini. Andik mengungkapkan belum ada rencana berlatih bersama Persebaya. Ia hanya menyatakan akan sangat senang bila bisa berlatih bersama para pemain Persebaya di bawah arahan pelatih Iwan Setiawan. Kalau ada kesempatan mungkin saja saya mau ikut latihan mereka, ujar Andi. Soal keberangkatannya ke Malaysia, Andik Firmansyah mengungkapkan bahwa ia akan bertolak ke Malaysia pada tanggal 20 April tahun 2017. Hal itu sesuai dengan jadwal keberangkatan yang diberikan Selangor FA.